atau enggak gagap dalam pesantren sebanyak 20 ustadz dan ustazah Kota Pagaralam dilepas secara resmi menuju tanah suci Mekah untuk melaksanakan umroh. Ini beritanya. Guru ngaji yang mendapatkan program umroh dari pemerintah Kota Pagaralam terdiri dari 7 jamaah laki-laki dan 13 jamaah perempuan. Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, mengatakan program umroh gratis bertujuan untuk memotivasi para guru ngaji dalam mendidik anak-anak membaca Al-Quran. Melalui program ini, akan banyak muncul para guru ngaji baru di Kota Pagaralam. Ujarnya, Edi Firmansah, Pagaralam Post Channel.